Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Mari belajar berhitung bersama Upin dan Ipin. Berapakah pisang yang dimiliki oleh Upin dan berapakah pisang yang dimiliki oleh Ipin? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Upin memiliki 5 buah pisang. Berapakah pisang yang dimiliki oleh Ipin? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah pisang yang dimiliki oleh Ipin. Sekarang mari kita hitung berapakah jumlah seluruh pisang yang dimiliki oleh Upin dan Ipin. Kita hitung mulai dari pisang yang dimiliki oleh Upin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Berarti jumlah pisang yang dimiliki oleh Upin dan Ipin sama dengan 10. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Berapakah jumlah nanas yang dimiliki oleh Upin dan berapakah jumlah nanas yang dimiliki oleh Ipin? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah nanas yang dimiliki oleh Upin. Sekarang kita hitung yang dimiliki oleh Ipin. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah nanas yang dimiliki oleh Ipin. Sekarang kita jumlahkan jumlah nanas yang dimiliki oleh Upin dan jumlah nanas yang dimiliki oleh Ipin. Ada berapa ya? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Berarti ada 9 buah nanas yang dimiliki oleh Upin dan Ipin. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, sekarang berapakah jumlah alpukat yang dimiliki oleh Upin dan Ipin? Kita hitung yang punya Upin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah alpukat yang dimiliki oleh Upin. Sekarang mari kita hitung alpukat yang dimiliki oleh Ipin. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 buah alpukat yang dimiliki oleh Ipin. Kita tulis 5 di sini. Sekarang kita lihat berapakah jumlah 6 yang dimiliki oleh Upin dan 5 yang dimiliki oleh Ipin. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Berarti ada 11 buah alpukat yang dimiliki oleh Upin dan Ipin. 6 ditambah 5 sama dengan 11.